Halo Sailor Lover, kita berjumpa lagi bersama Kak Wulan Lida yang cantik banget kan semalam ya, memakai gaun oranye nih, gaun warna oranye yang cantik sesuai dengan wajahnya yang cantik ya. Nah, di sini Kak Wulan tadi pagi melakukan perjalanan tuh naik kereta api ya sepertinya ya, menuju Bandung nih. Nah, di sana itu ada pemandangan yang indah banget sama seperti di Puncak Bogor kemarin ya. Terus nginap di villa yang bagus pemandangannya, ada banyak hutan-hutan pinus di sana. Nah, sebenarnya ada acara apa? Apakah Kak Wulan lagi liburan ya? Habis semalam itu capek-capek ya. Kira-kira sama siapa saja ya Kak Wulan liburannya? Yuk kita simak dulu yuk bagaimana keseruan Kak Wulan bersama GNS semalam yang pokoknya bikin ngakak, lucu dan juga sangat menghibur nih hiburannya. Dan kita simak obrolannya sampai akhir ya, biar nggak ketinggalan nih bagaimana keseruannya Kak Wulan kali ini bersama Kak Zainul dan Gen NS tentunya ya. Setelah ini juga Kak Wulan tadi habis dapat hadiah banyak kan, banyak yang masih sayang banget sama Kak Wulan ya. Nah, di sini Kak Wulan tingkahnya random banget ya, lucu dan sangat menghiburkan, imut banget kalau sudah kayak gini ya. Aduh, bikin ngakak aja Kak Wulan ya. Selain itu juga ada cerita nih yang mau nikah nih, persiapan uangnya 5 miliar. Aduh, bingung deh tuh Kak Zainul, bingung gak tuh ya. Ah, kita simak aja langsung ya bagaimana kalau cuan dari mereka ya. Ini
sayang sama Rambang ini ya. Ya, ngakunya sayang ya. Siapa itu? Siapa itu? Ya ampun. Ternyata dia beneran sayang sama Ram ya. Ram. Aku lagi sayang sama Rian soalnya tadi. Demi Ram loh, aku dari dinas langsung kesini. Harusnya di luar kota. Bunda Tika ya sekian jujurnya ya. Dia bilang, demi Ram loh. Dia bilang, demi Rian, aku lagi sayang sama Rian loh. Tapi iya, setidaknya malam ini nih pura-pura sayang sama Ram dulu gitu. Iya, sekarang sama Ram aja ya Ram. Oke, ya ampun, terima kasih ya. Bunda. Yuk, tiup. Wah, umur kamu 2 bulan. Ini kamu disuruh nyanyi pakai gini. Iya. Ada mic. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Biasa, terima kasih Bunda Tika. Kirain gak dateng loh. Iya. Demi Ram lah. Aduh. Iya, oke. Oke. Ya, Ram mau ngucapin. Iya. Ram. Ya udah diterima dulu, kasihan tuh yang bawa tumpeng. Ini Mas Memet kita nih, pejantan. Semua anak-anak ini ya, Mas Memet. Oh. Iya, oke. Mas Ben, terima kasih. Boleh dong Mas Oki atau siapa gitu nih? Boleh WhatsApp dulu, bantu WhatsApp. Ini dari Thailand Lover Official Forever ya. Oke. Ini. Oke, WhatsApp, tolong WhatsApp. Iya. Kirain lupa soalnya Thailand Lover Official tadi siang ya. Enggak apa-apa. Enggak bakal lupa kalau anak-anak. Itu ya. Oke, terima kasih Mas Ben. Ya, silakan. Ntar terus sana dulu. Oke. Okay. Masuk TV. TV Hoba. Tadi ini juga ada persembahan dari bunda-bunda Jalan Forever seluruh luar negeri. Terima kasih buat saya. Enggak apa-apa tadi Bapak. Dari luar negeri maupun dari Indonesia. Mereka pada ini ya. Iya. Terima kasih. Dan ini juga ada dari Bunda Ami Tiara. Oh, Bunda Ami Tiara. Bunda Ami Tiara itu yang di mana ya? Ya di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru. Silahkan bunyikan. Bunda Zailan Lover Official Forever. Bunda Zailan Lover Official Forever. Bunda Ami Tiara juga ya? Iya, Bunda Ami Tiara. Bunda Zailan Lover Official Forever. Terima kasih Bunda Zailan Lover suara Mas Susi juga nih. Yuk, ayo Mas Susi. Jogetnya pintar. Coba Mas Susi joget udah pasti. Saya pengen mendengar Mas Susi setelah ini, saya pengen dengar khutbah dari Mas Mamet. Ya, oke. Oke. Lucu banget. Oke. Ya. Ulang itu mic-nya belepotan apa itu? Putih. Ya ampun.
kasih mic-nya sebentar, mana? Oke. Okay. Ya, silakan. Ya. Oke, okay, yuk ngomong. Oke, terus Ram diterima dulu tuh duit nanti keburu ini, keburu saya hilang ya. Silakan Mas Mamet ingin disampaikan apa? Kenapa Mas Mamet luar biasa mau support anak-anak untuk sini Mas Mamet sini Mas Mamet. Ini Mas Mamet ini. Mas Mamet ulang ceri. Mas Mamet ini dia untuk bunda-bunda forever ini ada fotonya. Salon yang sebentar. Ya nanti kita bacanya. Bekerja di salah satu salon yang kalau kita kesana itu bagus banget hasilnya. Coba cerita Mas, kenapa tertarik untuk menstylist anak-anak? Sebelumnya terima kasih Kak Adi. Mic-nya mati nih coba. Oke. Sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Adi telah memperbolehkan saya untuk mensupport anak-anak GNS. Sebenarnya saya juga mau support supaya anak-anak itu bisa lebih tampil. Termasuk Lipi sini tadi, ini juga tadi Mas Mamet kan. Lihat tuh. Lihat Lipi malam ini. Bisa seperti ini berkat siapa coba? Cantik kan ya Lipinya kan? Iya, Lipi. Oke. Okay. Ya ini lanjut Mas Mamet. Ya. Sudah itu aja kan. Iya. Ya terima kasih banyak ya, jangan bosan. Semoga bosan bantuin anak-anak. Dan jangan lupa nanti tanggal 20 banyak bunda-bunda yang memang perlu dibantu stylist nanti ya. Nanti ikutan ya, tanggal 20 kita bikin video klip ya. Biar ada Ayah Wangki, ada temennya. Boleh. Ya, ya. Kalau itu Ayah Wangki, ini Abang Mamet. Nah, gitu ya. Terima kasih. Silakan tadi lanjut tuh dari siapa tadi? Dari Bunda Forever. Ya? Bunda Forever. Tapi ada foto keluarganya, Kak Ji. Ada foto keluarga? Iya, ada foto keluarga. Oh, ya. Foto keluarga bapak sama ibu sama adik-adiknya. Ini ibu kamu ya? Kamu gak nangis lagi Ram? Enggak, oke. Oke, Ram mau bilang apa coba? Iya buat bunda-bunda Zailan Lovers Forever, terutama Bunda Tika, Mas Susi dan Bunda Panca. Makasih banyak atas supportnya. Udah dengan tulus mensupport Gen S dan Ram, hari ini Ram juga kebagian dikasih gift ulang tahun. Semoga kedepannya bisa lebih membanggakan lagi buat bunda-bunda semua yang udah support kita semua. Amin, amin. Ram, rasanya enggak, ini kenapa nih? Cek, ya. Rasanya enggak lengkap ya kalau kita tidak meriahkan ini, saya kedatangan adik saya yang ganteng juga. Katanya pernah pernah satu audisi sama Ram ya? Iya, benar. Iya. Jadi, aku sama Ram tuh kenal 2016 ya. Kita se D4 audisi di D4 di Bandung waktu itu ya. Iya. Okay. Terus nah, kamu lolos di Bintang Pantura malah ya. Iya, terus okay. Ram di DA5. Ya udah lama nih enggak dengar lagu Rungkat ya. Boleh dong Bang puterin Bang Rungkat. Rizy Ramadan, Rizy. Rizy real sekarang. Oh, Rizy. Rizy real. Ya. Rizy apa? Rizy real. Silakan kalau bunda-bunda mau foto dulu silakan. Iya. Silakan foto-foto. Sini saya mau baca pesanan Sawera dulu. Iya. Oh. Iya, oke. Okay. Oh. Oh. Ayah Wangki masih di sini ya. Sampai episode Sawera ini selesai. Tolong AC didinginin lagi kalau masih panas, tolong. Iya. Ah, udah. Oke okay, ya. Ya, oh ini agak tebal ya. Lagunya Selimut Biru dengan special treatment. Oh, coba kita cek dulu setebal apa. Cukup nggak? Oh. Wow. Sebentar, saya nunggu Zailan dulu ya. Oke. Okay. Ya? Ya. Oke. Okay. Boleh ya? Oke. Okay. Oh, sebentar. Apa? Oh, makanan dari Bunda Tika dan kawan-kawan itu banyak sekali di bawah ya. Oh, nanti kita adain edisi makan-makan lagi. Ada cendol. Mau dong duluan. Oke, okay, habis ini ya. Habis itu, ya, oke. Okay. Cendol dari mana itu cendolnya? Iya.
Lisbeth, oke. Dari sini, oke. Candaan 5M. Wah, mas. Buat Cica. Ini masih temanya 5M ya dari semuanya ya. Masya Allah ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Iya. Itu handphone siapa aja sih nanti ini loh. Iya. Rian, boleh itu dulu. Boleh apa? Boleh berdiri dulu di sana karena saya mau perlu sofa ini sebentar. Ya, Zailan, oke. Sebentar ya, beli Mas Matt, terima kasih. Ya. Oke. Zen. Ini lagunya Selimut Biru. Lagunya Selimut Biru. Ini tebal loh ya. Ya. Banyak sekali loh, banyak sekalinya. Ya, jadi kita mesti bikin treatment spesial. Ayo, mau? Oke. Ini lagunya Selimut Biru, berarti rapnya gimana? Kasur berkain putih. Ya. Kamu tahu nggak? Ini lagu request dari Uni Reni. Dia langsung kirimin kamu selimut. Ya, tapi coba buka selimutnya. Tapi ini selimutnya nggak biru. Ini hijau dan ungu. Hei, jahilan banget ya. Selimutnya. Uni Reni lagi nonton? Thank you, Uni Reni. Masih lagi nonton? Oke. Mas Oki, ini bantuin Mas Oki. Ini tolong dinaikin sedikit Mas Oki. Kita mau bikin treatment nih Mas Oki. Oke. Mas Oki, ini boleh dinaikin ke atas Mas Oki? Ini boleh dinaikin sini? Ya. Ya. Ram mana Ram? Ram simpan uang-uangmu Ram nanti ini, Bang. Ram. Simpan uangmu di sana bertemu dengan teman-temannya. Mas, coba ini dibikin kasur, Mas. Dibikin kasur. Dibikin kasur, Mas. Oke. Okay. Oke, okay. Dibikin kasur. Enggak boleh. Dibikin kasur, oke. Okay. Ya. Host lu ulang tahun gue ya. Liatin ke sini dong, bantu dong. Rempo, bantu ngeliatin ke sini dong kasurnya, oke. Okay. Kalau yang mau nonton lengkapnya di YouTube bisa juga ya. Enggak ininya maksudnya kameranya. Ya. Rian kalau enggak bantuin kameranya Rian, kamera TikTok-nya bantuin. Ya. Oke, okay. Pasangin spray kamu. Pasang spray putih. Gimana liriknya? Kasur berkain. Oh, kainnya putih, bener ya. Kita pasangin spray warna putih. Oke, buat Uni Reni ya. Oke. Iya, kalau special treatment dan apa? Oke, kita apa? Minta apa? Ada guling-gulingnya ya? Minta guling satu, Mas. Minta guling satu, guling. Ya, guling. Guling. Bantar. Ini karena hijau, jadi selimutnya hijau, jadi nanti izin ya ganti ya, nanti bilang bapakmu ya Guntur ya, jadinya selimut hijau, ya, khusus untuk Uni Reni, udah kamu tiduran sana, ya nanti kamu di depan ya kalau disuruh tidur cepet aku ke Adi ya, tiduran, sini, bantalnya mana bantalnya, kasih bantal gantal, sini, bantal ya, ini ntar ayah wangki ya. Oke, tidur. Ulan tolong selimutin dulu. Kakak, selimutin. Oke, agak-agak mundur dikit Zen. Selimutin ya. Oke. Lampu agak gelap dikit Guntur. Yang di belakang itu kasih gambar kamar gitu. Ruangannya yuk. Kalau yang mau nonton lebih detail, oke. Sudah. Ulan, ya, Ulan mic-nya mana? Oke, okay. Uni Reni sudah siap? Oke, okay. Ini selimut langsung ya. Oh, ceritanya habis ulang tahun, ada ulang. Ada birunya, nggak apa-apa, tetap selimut biru ya, ada biru hijau dan putihnya. Silakan. Kamu nggak usah ikut selimutan. Kamu mau bawa selimut juga, nggak ada dari ini nih. Ini menutupi kan? Ya. Oh, nanti selimut ini belakangan ya. Oke. Okay. Silahkan, sudah siap Uni. Zailan Lover Official. Bunda Aya sudah siap. Mama Ila sudah siap. Oke, okay, ini adalah request dari Anda. Selamat menikmati. Hmm.
sayanginnya kak. Semoga selimut hijau pemberian dari Uni Reni ini bisa melelapkan tidur kakak. Udah. Tapi itu ngantuk beneran. Ceng, gimana rasanya tidur dinyanyiin? Gimana Uni Reni, gimana? Puas ini dapat selimut dua loh. Nih, coba kamu buka juga ya. Oke, selimut dari Uni Reni. Ini dagangan Uni, dagangan si Uni kali ini ya. Ingin mengikuti kita ya. Ya, Bunda Jeng ini, Uni juga jualan ini juga. Oh, wih. Bagus-bagus loh. Aduh, seleranya Uni ini keren ya. Makasih Uni Reni. Masya Allah. Masya Allah. Kamu ngomong dong, sampaikan apa sama Uni Reni? Terima kasih Uni. Selimutnya untuk kita berdua. Semoga Uni sehat terus, lancar terus rezekinya. Amin. Dan seluruh laris manis dagangannya. Amin. Iya. Ya, Ayah Wangki katanya pengen foto. Ayah Wangki pengen foto di kasur ini juga atau di mana Ayah Wangki? Hah? Pengen foto di sini Ayah Wangki? Ya, oke. Okay. Yuk Ayah Wangki mau foto katanya. Habis ini nanti nyanyi lagi di sini satu lagi. Foto dulu Ayah Wangki. Besok ada tugas dia. Jadi memang okay. Perlu foto-foto dulu ya. Yuk, silakan. Uni Reni sabar ya. Setelah ini kita akan ada penampilan lagu kedua dari request Uni Reni ya. Ada nggak sih? Ada lagi nggak sih? Ada lagi nggak sih? Biasanya Uni Reni nggak mungkin satu biasanya. Oh ada ya? Oh biasanya selalu lebih dari satu. Coba. Mas Oki, boleh ini selimutnya dirapikan. Selimutnya dirapikan. Ayo nyalain lampu lu Guntur. Biar terang Guntur. Ya, ayo. Ria. Mana apa? Kayak Ari. Oke. Ayo silakan foto-foto dulu. Iya, oke. Ya. Mama Ari, terima kasih. Ini properti buat apa? Memuaskan keinginan dari Uni Reni. Jadi buat bunda-bunda, kakak-kakak yang pengen punya hayalan-hayalan tertentu boleh loh ya. Boleh ya. Gimana Bunda Ayah, Bunda Ila, Bunda Jen puas gak? Puas Bunda Jen? Coba sini Bunda Jen puas gak? Tanya dulu. Bunda Jen puas gak tadi dengan penampilan yang tadi? Puas. Puas, terima kasih. Silakan. Bunda Sasa mau ikutan foto? Ayo, silakan. Mau ulang? Oh, ini banyak yang minta ulang. Oke. Nanti minggu depan sayangnya saya ya. Saya pengen lihat komentarnya dari Bunda Ayah atau Uni Reni. Mana coba? Ayo, fotoin dong. Fotoin. Pakai kamera siapa maunya? Yuk. Oke, Wak, fotoin Wak. Ya, oke. Ayah Wangki, terima kasih banyak. Sudah selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ya, menghadiri kedua belah mempelai yang sedang berbahagia hari ini. Oke, kedua buah mempelai terlihat bahagia dalam balutan baju warna coklat dan warna burik. Oke. Okay. Ulang. Puas banget katanya. Terima kasih, puas banget Uni. Ya. Udah Wak, banyakin Wak. Ayah Wangki mau mana? Ada ini, ada handphonenya. Sini diputin sekalian Ayah Wangki. Hah? Yang mana ambilnya, Zen? Oh, ini Zen. Ini buka dulu dong passwordnya. Oke. Ya ini kan bingung kan warnanya macam-macam kan. Jadi paling gampang dibilangnya burik, ya kan? Ya. Silahkan. Ulang, tenang aja. Sesaat lagi masih ada
Oke. Terima kasih. Oh, ikutan. Ayo, ayo. Lagi katanya, Wak. Ada Prince-nya, oh, Mas terima Salim. Kasih. Makasih ya, Bun. Makasih ya, thank you ya. Oke. Iya. Iya. Mana Uni apa? Oke. Hati-hati di perjalanan. Jangan lupa tetap nonton kita ya. Oke. Bukan burik ke Adi warna bajunya tapi kriwilan. Oh, Siti Aminah. Ulang lagi kan, iya, tenang, habis ini kita pasti berlanjut ya. Meg ini telah dibantu dipencet oleh Jana. Jana? Oke. Channel ini dipersembahkan oleh Bunda Tika dan Mak Susi. Rasanya segar sekali. Wey, wey. Oh, ada kecupannya ya, kecupan baik. Ada yang mau sebentar lagi ya, masih nyanyi. Kali ini sangat-sangat spesial request dari Bunda Nora, masih untuk kalian berdua ya. Ini juga siniram ya ya, seorang anak itu pasti sangat merindukan ibunya sebagaimana ibunya pasti akan selalu merindukan anaknya. Bapak boleh diposting ini fotonya seseorang yang sangat cantik. Coba cantik kita lihat banget. Coba foto seseorang yang sangat cantik. Ya. Ini mungkin kita tunggu ya. Bisa membuat banyak laki-laki jatuh cinta kalau melihatnya. Memang cantik banget anak Bunda Nora. Emang anak Bunda Nora? Kan kamu anaknya. Aku anak kedua. Oh gitu ya. Coba kita lihat. Mana cepat? Weh, cantiknya. Ya ampun. Tapi yang itu tirus. Ih, Kak Adi, sakit hati. Cantik sekali, Masya Allah. Cantik itu tidak hanya dilihat dari tirus. Kalau yang ini tirus banget gitu maksudnya. Diul tidak. Ya, Wul tidak sempat. Coba sini ulang. Itu cantik dan putih. Cantik putih. Rambutnya hitam, bajunya hijau, bibirnya merah. Wah, gimana rapat kamu mengenai anaknya Bunda Nora? Cantik kali. Cantik. Ya, kalau cowok pasti langsung apa? Penilaian pertamanya cantik karena Bunda Noranya juga cantik. Oh, yeah. Dan pasti orangnya baik banget. Ya. Amin. Kocak kan ya kalau sudah bersama Kak Wulan, Zainul dan Gen NS, apalagi Kak Adibal yang lucu semua nih, sangat menghibur selalu ya, apalagi di live seru momen kali ini. Nanti dilanjut lagi ya untuk video selanjutnya ya.